Gempa terjadi di Laut Maluku dengan kekuatan magnitudo 4.5 pada tanggal 15 November tahun 2020 pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi di laut pada jarak 21 km arah tenggara Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur Sulawesi Utara pada kedalaman 107 km. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat pusat gempa terletak pada koordinat 0.57 lintang utara dan 124.63 bujur timur. Gempa tersebut merupakan gempa bumi menengah dan tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak panik ketika terjadi gempa susulan. Informasi ini kami dapatkan dari website resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda tekan tombol share agar dapat berbagi dengan pemerhati yang lain.